Di Kompas Sulsel yang pertama, saudara, sedikitnya ada 4 rumah di Jalan Burhanuddin, Kelurahan Tumamapua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, terbakar Rabu kemarin. Akibat peristiwa ini, 1 orang penghuni rumah tewas. Korban tewas ditemukan petugas saat proses pemadaman tengah berlangsung. Korban diketahui tengah menderita stroke sejak beberapa tahun terakhir dan saat kejadian sedang berada di lantai 2 rumah kayu miliknya. Material rumah yang semi permanen ini menyebabkan api cepat menjalar ke 3 rumah lainnya yang berada di depan rumah asal api muncul. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran yang menghanguskan 3 rumah penyedia alat-alat jahit. Yang bagian rumah kayu di belakang, di bagian atas. Itu gara-gara tidak tahu. Di atas itu ada orang sakit, stroke, saya punya kakak. Ya, jalannya itu tidak bisa jalan lah, merangkak-rangkak. Pak, waktu kejadian memang tidak sempat diselamatkan. Saya berusaha ini, saya bilang. Tapi belum lihat di mana dia. Ya. Berusaha cari. Berusaha cari, tapi api keburu besar. Toh.